pukul 6 pagi, kami mulai bergerak menuju lereng perbukitan Jayawijaya, Papua. Tugas kami kali ini adalah untuk melakukan pemetaan geografis perbukitan sekeliling Lembah Baliem, serta untuk melakukan perimeter titik area yang diduga merupakan lokasi markas atau persembunyian gerombolan KKB paling berbahaya dan paling dicari saat ini. Mengingat di lokasi ini diketahui ada beberapa markas dan banyak pos tinjau KKB, kepada rekan-rekan, saya meminta untuk lebih waspada dan selalu mencermati segala sesuatu yang mungkin merupakan tanda atau petunjuk keberadaan KKB, serta cepat dan akurat dalam melakukan tindakan. Sekitar pukul 16.10 WIT, kami menemukan bekas jejak langkah kaki manusia di atas rerumputan. Walau bukan merupakan jejak kaki yang baru, namun masih bisa menjadi petunjuk. Setelah beberapa puluh meter kami telusuri, jejak kaki menghilang di antara semak-semak. Saya memerintahkan rekan-rekan untuk mencermati arah patahan semak-semak, namun hasilnya tetap saja nihil. Kami lanjut berjalan menuju arah jejak kaki semula. Kira-kira 200 meter kemudian, saya melihat area yang sedikit lebih terang dari sekelilingnya. Dengan hati-hati kami mendekati lokasi tersebut. Ternyata di tengah beberapa pohon yang ditebang, ada satu pondok kayu beratap tenda biru yang di bahagian depannya berdiri bendera Bintang Kejora. Ada dua titik sumber asap putih yang mengepul dari balik pondok. Saya mendekati pondok dan mengamati situasi sekeliling pondok, sama sekali tidak ada seseorang pun di sana. Otak saya seketika bekerja. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama, KKB sudah mengetahui keberadaan kami dan berencana menjebak kami saat mendekati pondok. Kemungkinan kedua, mereka memilih melarikan diri setelah mengetahui kedatangan kami. Saya memerintahkan rekan-rekan untuk bergerak mengitari lokasi pondok. Kemudian, satu buah nenas kecil saya lontarkan ke arah pondok. Benar, tidak ada seorang pun di dalam pondok. Seiring ledakan nenas, kami merangsek maju menuju lereng perbukitan yang lebih tinggi. Tiba di tempat yang terbuka, saya mengarahkan teropong untuk mencari keberadaan KKB. Mereka saat ini pasti sedang mengamati markas mereka yang terbakar. Benar saja. Saat saya mengarahkan teropong ke arah jam 3, 5 orang anggota KKB terlihat berdiri di ketinggian perbukitan. Mereka berdiri sambil memperhatikan markas mereka yang terbakar. Melihat jarak yang cukup jauh dan sudah di luar jarak jangkauan tembak senapan standar kami, saya pun meraih senapan SPR-2. Saya akan mencoba melakukan tembakan terbaik saya. Setidaknya, satu anggota KKB bisa kami wisuda hari ini. Ternyata berhasil, dan kemungkinan ada bonus one shot, two kill. Kami hantu rimba. Komando.